semuanya, jadi hari ini kita bakalan ngevlog lagi. Kali ini rencananya kita bakalan ke pantai Karangpotong di Cianjur Selatan. Nah, keluarga aku sebagian udah berangkat naik mobil, tapi ini aku ke bagian naik motor sama Adet. Kalau gitu ikutin aku terus. Kita berangkat, guys. Jalannya udah better banget. Ya udah kalau gitu aku lanjutin perjalanan aku dulu. Nanti bakalan kita ketemu lagi, bakalan lanjut lagi. Halo guys, update lagi. Ini aku lagi istirahat nih, ketemu sama motor yang satu lagi, motor si Ais. Ada satu lagi motor adek aku, tapi kayaknya dia udah berangkat lagi duluan. Soalnya dari tadi dia udah nyampe sini duluan. Nagara dan kita mau ke daerah Sindang Barang. Tadi nanya ke orang, ternyata katanya masih jauh banget. Jadi kita istirahat dulu di sini, minum dulu soalnya udah haus banget. Dari rumah kita udah ada 1,5 jam perjalanan, lumayan banget. Soalnya jalannya tuh belok-belok terus kayak jelek gitu loh banyaknya. Jadi kayak kerasa banget gitu loh pegelnya naik motor. Istirahat dulu. Nah guys, kita lanjut lagi perjalanannya. Tadi kita itu istirahat sambil nungguin motor Temini satu di belakang. Nah tadi kita udah ketemu, jadi kita lanjut lagi perjalanannya. Rombongan pacar macet guys. Bensin dulu guys, istirahat lagi. Banyak banget istirahatnya ya. Gumil jajan dulu rujak. Seger ya, panas-panas gini. Masih jauh Ais hadir 15 km. Beli berapa? Istirahat part 3. Udah 3 kali yang naik motor istirahat. Masa? Oh, ya. Kita yang naik motor 3 kali. Ini ngacak. Mana yang belakang tidak terlihat? Hai guys, kita mau lanjut perjalanan lagi. Kita ini berhenti kali ini cukup lama, soalnya ke Jebak hujan. Dan sekarang pun mau hotel lagi bingung karena masih gerimis lumayan gede. Tapi kita nggak bawa jas hujan tuh. Mama lagi siap-siap pakai jas hujan. Rolling sama Ais pakai jas hujan, semuanya bawa jas hujan kecuali aku sama si Adan. Yaudah kalau gitu aku lanjut perjalanan lagi, nanti bakalan aku update lagi. Subhanallah, suruh guys. Istirahat lagi yang keempat kali. Masih ada perjalanan kurang lebih 5 kiloan lagi. Ini kita lagi makan dulu. Makan mie ayam dulu kita. Sama mama ketemu sama papa ya. Mana?
sana guys. Tetap di jalan raya Sindang Barang sejauh 1,5 km. Sebenarnya tujuannya udah sampai, lautnya tinggal belok ke sebelah sana ya. Tinggal belok ke sebelah sana, tapi ini kita mau ke penginapan dulu. Kita cari penginapannya dulu. Udah booking sih, kayak nyimpen barang-barang aja dulu gitu, istirahat dulu. Layah-layah dulu guys, capek banget sebenarnya apapun. 6 jam perjalanan, 4 kali berhenti. Kebanyakan berhentinya sih sebenarnya. Ini dia ketemu. Iya motor si Iham. Iya motor si Iham. Alhamdulillah, alhamdulillah. Satu rumah gitu loh guys. Ini tak ada yang nempatin gak rumahnya? Assalamualaikum. Apaan? Saya kan. Standar rumah lah gimana? Itu apaan? Oh ini WC-nya. Alhamdulillah guys, kita udah nyampe nih, aku mau buka helm dulu deh. Sampai di penginapan. Nah, karena yang rombongan mobilnya masih jauh karena mobilnya mogok ya, lagi di bengkel dulu lama, jam segini belum jalan dari peristirahatan mereka yang terakhir. Jadi kita mau ke pantai duluan, mau nengokin pantainya duluan sambil nungguin gelap. Sambil nungguin rombongan-rombongan yang di mobil. Ini kita ke pantainya jalan kaki karena katanya udah deket pantainya. Oh iya, itu kelihatan. Kita jalan kaki guys. Pantainya di sebelah sana tuh, kelihatan kan? Ini kan. Kita nyebrang. Semangat pengen lihat pantai. Pengen vitamin C. Pengen nafas dulu, nggak boleh. Ayah ke pantai, ayah ke pantai, ayah ke pantai. Udah nyampe. Wow, lumayan sih bagus. Jadi guys, kita udah sampai, tapi kita nggak akan beli tiket dulu ya. Soalnya lautnya tutup, bukan lautnya sih, tempat rekreasinya tutup jam 6 sore. Dan ini udah jam 5, jadi kayak nanggung aja gitu kalau misalkan beli tiket sekarang. Jadi paling besok pagi ya. Paling besok pagi kita balik lagi ke sini buat ke dalam sana-sana. Nyusul Bumil, Bumilnya ingin foto di sebelah sana. Ini kayak labirin gitu loh. Rada bingung juga masuknya ke sini. Banyak orang malu guys maksudnya. Ah guys, ini sini lebih kelihatan view. Mudah kan bisa masuk arena sana nggak banyak kan? Masya Allah, cantik banget. Di sini nomor ditunjuk ini dia. Tuh lihat ombaknya kayak ngegulung gitu loh. Nah.
Okay guys, jadi karena keburu sarup nah alias maghrib, aduh, jadi kita bakalan balik lagi ke rumah sewa kita. Bye bye, sampai jumpa besok dengan kita yang full team, semuanya ada. Dadah. Halo guys, selamat pagi. Ini aku lagi sarapan. Pagi ini kita mau ke pantai. Udah pada siap-siap semuanya tuh. Tapi kita nggak tahu mau ke pantai yang kemarin atau mau ke pantai mana dulu, soalnya di daerah sini tuh ada beberapa pantai gitu loh. Jadi nanti kita lihat aja kita pergi ke pantai mana dulu. Sumpah ini gerah banget. Makan bakwan, bala-bala. Hai guys, kita mau cari vitamin C. Mantap. Lu mau kemana, Wu? Lu mau kemana? Iya. Mau ngurut orang, hei. Siap. Nanyun mau kemana, Nanyun? Mau ke pantai. Kita berangkat guys. Masih ada aku ke bagian naik motor seperti biasa. Dekat sih dari penginapan. Set mobil kok macet. Awas. Leer batu-batu pasir. Guys, aku udah dapet ini tiketnya. Tinggal Ais sama si Bibi. Si Bi enak, ayo belum dapet tiket, kita beli dulu. Mbak mau dua? Apa sih? Mbak sama anak. Udah dapet guys tiketnya guys, tinggal nyari rombongan. Ditinggalin cuma sendiri, parah banget. Bayang dua orang lagi yang belum kesini ya. Ini saya pegang tiket. Ditungguin aja di dalam. Ya, kasih ya Mbak. Mana ya yang lain kita cari? Iya mah jam jam arena foto. Iya ya, ayo turun. Ini. Oh. Teteh si Mama mana teh? Ini buat arena main anak, perosotan. Sampai sana. Ini spot foto. Mana sih Mama Ham? Udah kita kesana lagi. Jadi misah gini pusing gue. Makanya spot foto. Tuh. Di mana? Yuk. Sekarang foto-foto dulu ya. Tuh. Lumayan sih bagus ini. Oke guys, karena ini aku sama keluarga yang lain mencar-mencar, jadi kayak udahlah sambil nungguin mereka. Ini aku lagi foto-foto. Tadi aku udah foto-foto di sebelah sana. Sekarang aku mau cari spot foto lain. Harus pintar-pintar sih cari spot fotonya, soalnya tuh kayak udah rame banget. Ketemu juga nih. Okay. Si Uu tuh ya Mama, akhirnya ketemu juga. Sebenarnya bayar 25.000 tuh kayak cuman buat foto-foto doang. Ibu-ibu udah nungguin mau foto-foto. Ayo.
Turun deh, kita foto-foto di yang jauh-jauh, guys. Kita mau foto-foto dulu di daerah sini. Ayo foto-foto. Nah, jadi tadi rencananya mau next ke pantai selanjutnya, tapi ini kita mau muter-muter dulu. Si mama kan tadi belum sempat muter-muter semuanya di sini ya. Jadi kita mau muter-muter dulu, mau foto-foto lagi dulu supaya puas dulu di sini, baru ke lokasi yang selanjutnya. Foto-foto dulu ibu-ibu. Guys, karena di sini kita udah puas, jadi kita mau ke next pantai, pantai Sereg. Sereg, Sereg. Panas banget, sempat. Ini harus di apply sunscreen sering-sering supaya nggak ini. Wah. Aku udah suhunya kelar. Ayo, wak, kita ke pantai selanjutnya. Pulang. Kita ke penginapan dulu, terus ke pantai yang selanjutnya. Halo guys, kita mau check out guys. Kita sekarang mau ke pantai Sereg. Yuk. Ya, yuk. Cus. Guys, jadi ini aku sama rombongan ya. Udah sampai di pantai Sereg. Maaf, yang lainnya udah pada kedepan duluan. Tapi ternyata di sini juga gak boleh berenang dan ombaknya gede banget, ngeri. Lihat, lihat ombaknya gede banget. Terus kayak kotor gitu loh ininya pantainya. Banyak orang. Tuh. Lihat ombaknya gede banget. Guys, kita mau nyobain ke pinggir sana deh, ngebasahin kaki doang. Buka dulu. Gulungin. Anjir. Cuman gak akan berat. Pantainya kotor, jadi kayak gimana gitu, kurang gimana gitu. Takut banget ya ininya, ombaknya gede banget. Kalau di pinggir pantai itu pusing tau. Iya. Lagu pertama iya. Lihat deh, lihat deh, lihat.
nanti kita lari. Nyampe tuh. Baju dulu, mandi dulu, di situ kita caw pulang. Bibi atau si Bibi? Ayo pulang, udah gede banget ombaknya tuh. Tuh, macet. Macet. Lihat ombaknya udah gede banget, udah nyampe pinggir. Dua. Ayo guys, kita pulang. Ais lupa jati diri. Malah main bola. 1, 2, 3. Bih, mukanya ada yang hitam-hitam ya. Udah hitam. Guys, ini aku udah selesai mandi, udah ganti baju juga. Sekarang waktunya kita pulang. Mau nyari tempat makan dulu, paling baru kita cus pulang ke rumah. Bismillah guys, kita pulang. Semoga nggak hujan dan semoga perjalanannya lancar, kita macet ya. Baik guys, ini kita udah sampai di air jatuh yang kemarin. Ini kita mau makan siang dulu. Istirahat dulu, capek banget. Sakit bujur. Oke guys, karena tidak ada destinasi wisata yang selanjutnya ya, habis ini kita mau makan langsung pulang ke rumah. Dan ini baterai HP aku yang juga udah lowbat banget, udah tinggal 10% lagi. Jadi aku akhirin aja vlog aku kali ini.